Ketua Harian Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau, Misbah Ibrahim dalam konvensi persnya menghimbau kepada pengurus KNPI Kabupaten Kota untuk segera mengagendakan pelaksanaan musda. Musda KNPI Kabupaten Kota dinilai Misbah merupakan sebuah proses regenerasi terhadap struktur organisasi KNPI Riau agar tetap berjalan berkesinambungan berdasarkan hasil pleno DPD KNPI Riau beberapa waktu lalu. Hari ini pada sore ini pada kesempatan ini kami selaku pengurus DPD KNPI Riau, ya saya ketua harian mewakili ketua DPD KNPI Riau Bung Nazaruddin menyerahkan beberapa SK untuk DPD KNPI di Kabupaten Pelalawan, Bung Imustiar, dan kemudian DPD DKTK DPD KNPI Kanbaru, yaitu Bung Rio Indra Pastia. SK ini kami sampaikan berdasarkan hasil rapat pleno DPD KNPI Riau beberapa waktu yang lalu di Hotel Alfa, dan ini merupakan sebuah proses regenerasi DPD KNPI pada tingkat kabupaten kota. Musda KNPI juga diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan yang konstruktif dan inovatif demi kemajuan KNPI ke depan. Priska dan Hendra Putra melaporkan.